masih awal pangeran. Nah, dalam catatan. Ada catatan ya. Itu. 12:35 aja tu kan. 12:35 Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada jam lebih kurang 11:50 tadi, kita telah menerima satu panggilan lah, kebakaran kilang cat yang beralamat di perusahaan batu kes. Sejurus selepas itu kita telah menggerakkanlah balai bomba dan penyelamat selayang untuk hadir ke lokasi. Di samping itu kita menggerakkan 7 lagi balai. Dua daripadanya adalah daripada balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur lah. Jumlah jentera kita ada 8 FRT di sini, 8 FRT, 3 water tanker, 2 EMRS dan 1 ELP untuk melaksanakan pemadaman. Api telah berjaya dikawal pada jam 12:30 tadi dan sekarang dalam proses overhaul lah untuk kita memadamkan bara-bara api yang ketinggalan. Mungkin menjelaskan sikit mungkin punca awal siasatan kebakaran. Okey, memenangkan pemadaman masih sedang dilaksanakan. Jadi kita masih dalam siasatan lah untuk menalpasti punca kebakaran kilang. Kekuatan anggota kita seramai 53 termasuk pegawai. Kerja-kerja overhaul adalah kita sekarang ni api dah tak merebak lah. So, jadi kita sedang memadam bara-bara api yang tumpuk-tumpuk api yang tertinggal lagi. Saya dimaklumkan gambar bahawa kawasan sebelum ni pernah bakar, betul tak? Betul. Kita ada kebakaran satu kilang dalam 2 bulan lepas. Kilang yang sama kan? Kilang, bukan kilang ni lah, ya. Kilang lain di kawasan ni. So, sekarang ni memang semua api dah dapat dikawal lah? Dah dapat dikawal dan sedang dipadamkan sebenarnya. Patut cuaca juga patut ke? Ya? Memang. Alhamdulillah tadi kita ada hujan yang agak lebat juga lah di sini dalam 15 minit macam tu. Dapat membantu kami lah untuk buat kerja-kerja pemadaman. Okey. Terima kasih. Potong mana yang tak elok. Potong mana yang tak elok.
Ini gambarnya. Ini gambarnya. Okay.